Ya guys, kali ini saya berbagi cara untuk memodifikasi charger HP di mobil. Jadi charger aslinya ini modulnya sudah saya lepas. Jadi saya ganti modul ya. Yang katanya itu fast charging. Kita solderkan untuk warna hitam ke plat samping ini ya. Untuk yang positif ke yang pir itu ya. Kemudian ditutup. Nampaknya ini masih kurang pas ya. Kayak nggak ngunci. Sekarang saya beri lem tembak atau lem lilin biar ngunci untuk pirnya, karena pirnya itu tadi ikut modul jadi gak gerak. Sekarang kan modulnya sudah dibuang jadi gerak ya. Untuk yang plat samping itu negatif. Untuk yang pir, yang plat tengah itu positif.
Saya beri lem agar merekat ya, karena kalau plastiknya ini kan plastik biasa, jadi kalau sudah dibuka itu nggak ngunci. Ini saya beri kabel tis agar nanti kalau kering ngunci sendiri ya. Sekarang tinggal kita sambungkan ke modul yang baru, modul charger fast charging. Untuk inputan modul ini bisa 12 volt sampai 24 volt. Jadi kalau dipakai di mobil biasa atau mobil truk itu masih bisa. Untuk penyambungan jangan sampai keliru ya. Untuk negatif ke negatif, positif ke positif. Kemudian saya tes menggunakan power supply. Itu tegangan sudah masuk 12 volt. Ternyata ini fuse-nya ya. Fuse-nya putus. Saya pindah ke setelah fuse. Kemudian nah, itu nyala ya, nyala biru. Pertanda modul sudah aktif. Kemudian saya tancapkan USB doktor untuk melihat ampere ya, melihat ampere yang mengalir ke HP 1,8, 0,7, 4 volt, 8 volt, ini bisa 8 volt. Kita coba download ampere ya. Apakah sama daya yang masuk dengan display USB doktor? Nah, kita buka USB, kita buka ampere, aplikasi ampere ya, ampere. Nah, di situ terlihat 1000 mAh di 9 volt. Nah, sudah bagus ya untuk HP sekarang yang support sampai 20 volt. Sudah lumayan ya. Ini tinggal dirapikan saja. Ini 1,4 ampere lumayan lah kalau ngecas di mobil itu agak cepat ya. Sekarang tinggal merapikan saja.
Ini aja sih menurut aku. Tanda gua lu senar aku. Potongan lagi ya. Ini saya kasih lem lilin agar kuat ya, enggak goyang-goyang modulnya kalau ditancapkan kabel jas. Ya, semoga bermanfaat ya dengan menonton video ini. Jadi caranya cukup mudah, tinggal dikonekkan ke positif negatif sudah bisa ngecas HP di mobil dengan cepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih guys. Good job.